Saya Nuraqidah Balqis, binti Muhammad Mala. Bersekolah di SMK Semerah Padi, Kuching, Sarawak. Saya berumur 13 tahun. Papa saya polis. Dia ada membuat kereta sambilan sebagai peternak kambing. Saya melihat ayah saya membuat macam kompos ini berasaskan dari tahi, air tinja, kambing dan cacing. Saya mula membuat macam kompos cacing dari umur 10 tahun. Saya tertarik dengan macam kompos ini, lalu saya mencadangkan kepada ibu saya untuk dijadikan aktiviti sekolah. Vermicompost ialah sesuatu bazar yang tiada bahan kimia dan ia organik. Saya memilih bazar ini kerana ia tidak berbau seperti bazar yang lain. Bazar lain ada yang berbau, ada yang tidak organik. Kegunaan tahi kambing dan tahi lembu ialah untuk memberi makan kepada cacing. Ambil sedikit kambing, campurkannya dengan fosfit dan gaulkannya dengan rata. Ya, letakkannya ke dalam tong cacing ya. And then ratakannya, siramkannya dengan air. Kita boleh menyiram cacing tersebut untuk mendapatkan teh cacing dan boleh disiram di akar pokok. Teh cacing itu untuk menyuburkan pokok-pokok yang ada dalam pasu. Ia lebih cepat daripada bazar kimia. Saya mengajak kawan-kawan saya untuk menyertai kelab alam sekitar meneruskan projek ini, projek Vermicompost ini, dan memberi galakan kepada orang ramai atau orang umum untuk menyertai kempen alam sekitar dan diteruskan dengan berjaya. Saya ingin projek saya ini, projek Vermicompost, terlibat dengan perniagaan kerana ia tidak ada bahan kimia dan organik dan mitra alam. Harapan saya untuk projek ini perlu diteruskan untuk menyelamat alam sekitar dan tidak ditinggalkan begitu saja. Kalau saya jumpa diri saya di masa harapan, saya Nadia untuk meneruskan projek ini.